Hai guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang SIM C Season 28 Poolside Perils. Untuk mendapatkan SIM C ini, kalian itu harus update The Sims Free Play kalian terlebih dahulu ya. Sekarang langsung aja mulai check-in at the nightclub. Kita tap Camham dan pilih SIM C check-in. Go to SIM C menu. Nah, ini adalah menu dari SIM C Season 28 ini. Oh ya, SIM C ini tuh munculnya kemarin. Terus untuk di SIM C Season 28 ini terdiri dari 9 episode yang harus kita selesaikan. Di episode pertama kita itu bakalan ngedapatin SIM C token, di episode kedua kita bakalan ngedapatin Neon Knights. Di sini kita dapat Pink Lawn Flamingo, ada yang warna rose goldnya juga, ini cantik banget. Terus ada Yellow Neon Banana, ada warna pink juga. Dan kita ngedapetin White Green Tropical dan juga Peach Green Tropical. Di episode ketiga kita bakalan ngedapetin SIM Chest Token, begitu juga di episode keempat. Lalu di episode kelima kita bakalan ngedapetin Lit Longing. Di sini ada Mint Umbrella, terus ada yang warna pink, ada Black Ball Fire Pit, dan ada warna silvernya juga. Terus ada Green Floating Pineapple, dan ada warna red. Di episode ke-6 kita bakalan ngedapetin SIM Chest Token lagi. Di episode ke-7 kita bakalan ngedapetin Relaxing Refreshment. Nah, di sini tuh ada Ash Wicker Drink Chart, terus juga ada yang warna white-nya. Terus kita ngedapetin floating balloon gitu. Ada Green Flamingo Pool Chair. Terus ada warna pinknya juga. Lalu ada kayak boxer gitu untuk teenager. Di episode ke-8 kita bakalan ngedapetin Family Fun. Di sini ada Green Neon Palm dan ada warna rednya juga. Terus ada kolam untuk toddler, ada dua warna. Terus juga kita ngedapetin pakaian untuk berenang, bikini gitu. Ada beberapa nih untuk teenager. Dan di grand prize-nya kita bakalan ngedapetin Poolside Perfection. Nah, di sini ada Green Palm Day Bed. Ini cantik banget untuk di pinggir kolam gitu bednya. Terus ada Green Palm Lampos dan ada warna pink juga. Terus ada pakaian renang untuk adult Sims. Nih cantik banget pakaiannya ya. Terus juga kita ngedapetin model rambut terbaru nih. Nah, itu semua adalah hadiah yang bakalan kita dapetin kalau kita berhasil menyelesaikan SIM C Season 28 ini. Nah, ini tuh bagus banget kalau misalnya kita buat tempat kayak tempat umum kolam renang gitu loh. Nah, kita pakai item-item dari SIM C Season 28 ini. Nah, jadi sekian dulu untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka sama video ini, boleh like video ini. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe ke channel aku ya. Bye guys!